surga di hadapan kubur. Iya. Kau bidadari turun dari surga di hadapanku. Di hadapanku. Iya. 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 Kau bidadari turun dari surga. Cuk. Ya. Risik. Di hadapanku. Iya. Bentar. Apa Bram? Risik. Aku teman bilang iya kok. Cuk. Ini belum menyanyi Bram. Kau bidadari turun dari surga di hadapanku. Ganggu orang lagi konsentrasi. Bram, aku sedang bernyanyi di kamar. Iya. Bram, kok ikut Iya? Lagian, berisik. Aku sedang bernyanyi di kamar. Bisa hut sebapan hutu. Aku juga lagi ngemet di kamar. Dinyanyiin sama kamu. Gimana bisa konsen? Loh, kok sedang bermain internet? Iya. Kok sedang membuka situs apa, Bram? Lagi cari-cari tiket. What? Bagaimana kalau kita ke kamarnya Bram? Kapan? Sekarang. Tuh. What? Kau yang mengetuk kamarnya Bram? Aku. Iya, yeah, kau saja. Kenapa bukan kamu, Cuk? Nanti terlalu keras, Bram kaget, what? Yang punya ide ke kamarnya Bram kan kamu. Tapi kan, kalau aku yang mengetuk, nanti Bram akan kaget. Nih, seperti ini nih. Nanti Bram kaget coba kalau kau. Aku kayaknya juga keras kok. Mana mungkin. Nih. Sama kan? Tapi bukankah itu lebih keras daripada aku? Ya berarti kamu aja. Tapi aku kan kalau mengetuk itu. Tuh, seperti itu. Woi, ngapain sih? Ini kami mau mengetuk pintu kau, Bram. Buat apa? Kami mau masuk. Ya udah masuk. Tapi kan belum diketuk, Bram. Itu tadi udah ngetuk berapa kali. Tadi tuh latihan kok. Gak usah latihan, masuk aja. Masuk. Kita belum masuk. Berarti gak pakai ketuk? Gak usah. Ya, ayo. Aku udah kepengen ketuk ini tadi. Gak usah. Ayo, masuk. Cepat. Engkau bidadari dari surga. Kenapa kalian yang datang? Kau sedang menyanyi apa? Cowboy Junior. Kau bidadari turun dari surga? Aku bukan bidadari, aku laki-laki. Kau what? Aku laki-laki. Lalu yang turun dari surga siapa? Cie ya. Oh iya, dari surga. Oh, namanya bidadarinya itu Iya. Betul. Kalau nama bidadarinya Wati. Ya berarti di hadapanku Wati. Oh gitu. Kalau Yayu di hadapanku Yayu. Kalau kau Bram? Apa? Kalau yang datang adalah kau? Gak enak. Di hadapanku Bram. Susah ya. Ada yang mau ikut aku liburan gak? Liburan? Hmm. Liburan kapan, Bram? Akhir tahun, masa gak liburan di kos aja? Duh, kan kemarin habis liburan, Bram. Itu kan yang liburan kamu, aku kan cuma nganterin doang. Kan kau juga ikut main, Bram. Tapi kan nganterin. Oh, berarti kamu kemarin gak liburan ya? Enggak, aku malah merasa tertekan. Bukankah kau kemarin itu sempat jalan-jalan bertemu dengan teman-teman kau, kawan-kawan kau? Itu kan nyambi aja, cu. Tujuannya kan bukan itu. Aslinya kan aku tujuannya nganterin Parwoto sama si Dharma sama Silvi. Kau kemarin santai tidak bersama kami? Enggak, karena aku jagain kalian. Bukankah kita berpergian ke Jakarta? Yaelah, cu. Kalau ke Jakarta itu nggak perlu liburan. Misalnya, pulang kampus
waktunya solo. Ya udah bisa ke Jakarta, pulang malam beres. Jadi kalau kau mengajak liburan, kau mau mengajak kemana? Nah, ini nih, kan ada libur 2 minggu nih cu. Sekalian liburan akhir tahun, ngapain kita di kos aja? Mending kita liburan. Rencananya sih, kan kalian belum pernah pergi jauh. Ini aku mau ngajakin liburan pakai kapal pesiar, mau nggak? Hah? Kapal pesiar? Iya. Kok MLM? Kok MLM? Kapal pesiar siapa, Bram? Ya kapal pesiarnya punya perusahaan orang lah. Kita wisata di situ, pesen tiket. Ya aku lagi cari-cari tiket nih. Nih, ada yang murah. Berapa, Bram, tiketnya, Bram? Ya tergantung. Kamu mau pakai kamar yang apa? Kalau yang kelas eksekutif ya mahal. 11,5 juta. Gak usah yang eksekutif, gak usah yang suite room, yang biasa aja. Ya. Yang... Emang kamu mau ikut? Aku sedang berpikir-pikir ini. Kalau aku sih yang ini aja. Yang kamar biasa tapi ada balkonnya. Cuma 8,3 juta cu, murah. 8,3 juta? Iya. Atau kalau kau pengen ikut, aku yang 8,3 juta, kamu yang 4,5 juta, gimana? Itu ekonomi. Tapi tak ada balkonnya? Gak ada. Bilapan si Binga, 4 juta, atau si Bilas jutaan? Sepertinya yang si Bilas jutaan itu lucu juga, Bram. Kamu ikut? Tidak. Gimana sih? Aku tak bisa di liburan akhir tahun ini. Kenapa? Rencananya, aku bersama kawan-kawanku, kami akan mubar. Mubar apaan? Mudik bareng. Nah, ngapain mudik? Udah ikut aku aja liburan. Jadi nih kawan-kawan aku dari Medan akan pulang bersama ke Medan besok akhir tahun ini, Bram. Gak seru. Yang seru kita liburan di kapal pesiar. Prosedurnya kayak biasa kok, santai aja. Memang? Prosedurnya apa? Aku yang bayarin. Lucu juga. Prosedurnya sepertinya tak terlalu rumit juga. Yaudah. Gimana? Kamu, Bar, ikut gak? Bram, Bram, aku loh naik ombak banyu di sekaten aja muntah. Nah, kok mau jat numpak kapal pesiar? Ini gak goyang-goyang kok. Ah, gak mungkin. Ntar jalannya pelan-pelan deh. Ah, numpak livery mumet sih aku. Ini pengalaman, Bar, buat seru-seruan. Ayo, pengalaman muntah, oh-oh. Mules, weteng gugah. Wah, saya mau tekan undangannya cah-cah. Jajannya gue kapal pesiar ini yang di Bram. Liburannya? Loh, itu kapal pesiarnya diem gitu toh. Enggak ya, jalan-jalan. Nah, apalagi jalan-jalan kan kena ombak. Itu berangkatnya dari mana? Barcelona. Dari Barcelona. Lah terus naik sekolah Yogyo? Munggahnya metu ngendi? Ya kita kesana naik pesawat dulu. Walah, alah, 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 alah. Eh, wingi wene Jakarta aku mabuk pimpin dulu. Kan Barcelona, Barcelona ini sebelah ngendine Jakarta. Jauh. Apa meneh atuh? Sebentar, sebentar. Barcelona itu bukannya luar negeri? Iya. Itu si Spanyol bukan? Iya. Bram, daripada sampai si Spanyol kita naik kapal pesiar, kita naik pesawat. Iya, maksudnya sampai di sana naik kapal pesiar begitu? Bukankah perjalanan dari Indonesia ke Spanyol itu merupakan sebuah liburan yang luar biasa, Bram? Tapi kan duduk doang. Oh iya. Tapi gunanya di sana gimana sih? Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Oh, sebentar. Berarti kita ke Spanyol, lalu kita stay di Spanyol di Barcelona dalam kapal pesiar seperti itu? Yoi. Itu kapal pesiar, Bram? Iya, kenapa emang? Yang seperti Titanic itu. Kecilan dikit lah. Wah. Gimana, ikut? Tak bisa, Bram. Ya. Sebenarnya lucu juga. Yaudah, daripada mubar. Tapi kalau mubar, mudik bareng itu ada kawan-kawanku dari Medan, Bram. Kami akan pulang ke Medan bersama-sama begitu. Kami menyewa pickup, lalu kami berangkat bersama. Terus yang di belakang, yang naik pickup? Kami! Gak ditutupi? Kan memakai jaket, Wood. Ambo pakai terpal. Maksudnya kan
menghadap belakang dalam perjalanan itu seru. Menghadap ke belakang perjalanan Jogja Medan. Iya. Ya tekan kono kroan. Malah nambahin gawean. Tapi kan seru bersama kawan-kawanku. Emang temanmu ada berapa, Cuk? Dua. Bagus, mau gak ya diajakin? Nah, mungkin mau, Bram, mungkin. Ya kan jarang-jarang banget keluar Jogja. Touring motor aja paling dari Gayam Mandala Krida. Gayam Mandala Krida. Hidup di lapangan parkir Mandala Krida. Malam balik ngambil makanan di rumah. Kapan touringnya maju ya? Bentar, Bram, aku kasih pinjiran kepada Bapak Kos. Kiranya nanti dia ikut kapal pesiar itu. Yap. Gimana sih? Oh, ini latihan Bram. Mari teman-teman. Aku, kamu ikut kenapa sih? Ikutlah. Ikut kemana tuh Bram? Ya itu liburan. Bram. Kalau mau ikutan, dari sekarang kamu ngurus paspor. Bikinin sekalian buat Dharma sama Silvi. Ngopo liburan gawa kompor? Bukan kompor, paspor. Itu surat yang kamu harus punya kalau mau keluar negeri. Semacam identitas gitu. Oh, gak usah lah, aku gak main ke luar negeri kok. Lagian Bram, aku loh, yang desa aku numpak gendek, aku mabuk. Mosok-mosok numpak kapal pesiar. Boleh lah, obah-obah tuh kuih. Durung nak kena ombak, durung kena angin gede. Oh, wong ning Blumbang we mules utengku. Lagian aku urung rampung ngecat kandangi Darmoro Silvi Bram. Buat apa dicat? Wih, ceritanya besok akhir tahun itu kita dapat undangan ikut Gayam Ternas. Apa tuh? Gathering Ayam Terpadu Nasional. Ada komunitasnya ternyata ya? Ada. Bibit-bibit unggulan ayam-ayam yang akan jadi ayam-ayam indukan Bram. Jadi nanti kalau bertelur itu keturunannya bagus-bagus, itu dikumpulin, itu ada komunitasnya. Oh, stambum gitu ya, ayam-ayam khas gitu ya. Dharma sama Silvi tinggal ngambil sertifikatnya kok. Sertifikat. Sertifikat. Ser. Ser. Ti. Ti. Vi. Vi. Kat. Kat. Sertifikat. Sertifikat. Itu levelnya nasional Bram. Emang dari Mama Silvi termasuk yang unggulan? Wih, itulah. Hambuk ditelok kayak kempoli Darmo. Hanya nengke toh. Itu yang dilihat fisik doang apa kepinterannya juga? Satu fisik, yang kedua IQ. Dari Mama Silvi itu kalau di PAUD itu 10 besar terus loh. Pinter berarti? Enggak. Umurnya 10 kok. Berarti dia ranking terakhir dong. Pokoknya 10 besar Bram, dua-duanya. Bukan membanggakan, aku jadi wali pembinanya itu seneng gitu. Teman-teman. Ah, Cuk, mana Pak Kos? Kira-kira Bapak Kos di mana ya? Loh, dari tadi kamu nyari kemana? Tadi aku melihat di sekitar rumahnya, itu Vespanya tak ada. Ya mungkin Bapak Kosnya di dalam, Vespanya dicuri. Oh iya. Udah kata mulu sana rumahnya. Ya, mari teman-teman. Mari. Terus gimana Pak, ikutan dong. Gak Bram. Itu Dharma sama Silvi, titipin aja sama wali murid yang lain. Wotong, itu kamu tuh namanya nyontoni. Tindakan tidak terpuji, meninggalkan anak didik di bawah umur. Karena ada gurunya. Loh bukan masalah ada gurunya lah, walinya siapa? Titip. Loh kok titip? Mangi jimpitan titip. Titip ke wali yang lain maksudnya, yang bertanggung jawab. Wih, nah nanti kalau aku dipanggil, aku dapat penghargaan sebagai wali berprestasi. Nah, malah gelo aku Bram. Mumpung ada kesempatan aku bisa apa itu sepik-sepik gitu loh di depan. Ayo. Loh kan nanti penghargaannya bisa dititipin. Wah,
penghargaan lo titip ke orang kok bermelu foto bareng lo. Itu tuh acara tahunan ya, gede nih Bram, artisnya aja Saskia. Loh kok Saskia? Itu Mbak Saskia yang goyang itik itu lo. Ini masih sesama unggas kan gak apa-apa. Atau gini aja, kalau kamu makso daripada sama-sama gak enak, aku ditinggali tebas mentai wae. Kalau itu kan udah. Kapan? Bisa bulan. Ini aja, tiket pesiarnya tetap aku beliin. Cuk? Ya, terserah. Yang penting duitku berkurang. Harap gopo tiket. Ya ini kan aku soalnya udah janji sama diriku sendiri. Ini kan ada duit lebih, harus digunain. Kalau enggak, nanti aku repot pergi-perginya. Yalah, iya toh. Daripada kamu beliin aku tiket, mending tebas mentah kasih ke aku, malah bisa tak gunain Bram. Ya udah nggak apa-apa, mentahnya tetap, tiketnya juga tetap. Oh gitu. Aku soalnya repot Par, liburan dompet nggak bisa ditekuk, ribet tau nggak? Haus manut gue nek nau. Teman-teman, ah udah ketemu Pak Kos ya? Bapak Kos tuh tak bisa Bram. Kok tahu? Emang udah ketemu? Si Piltinya. Emang dia di mana? Belum tahu. Gimana sih? Tapi aku yakin deh, pasti bapakku tak mau. Telepon ya, telepon. Tapi kan tadi bapakku situ tak terlihat di rumah, Vespanya juga tak ada. Udah diketok belum rumahnya? Belum. Kenapa gak diketok? Si buildingnya sepi, Bram. Ya diketok, gimana sih? Tapi aku yakin deh, pasti tak ada yang membukakan pintu. Oh, dasar males. Udah aku telepon aja. Halo? Bagus? Ada apa, Bram? Bagus di mana? Rumah, Bram. Oh ya sudah, makasih, Pak. Ya. Tuh, Cuk. Gimana sih dia tuh di rumah? Buruan sana. Di rumah? Di rumah. Ah. Kok tahu, Bram? Ini kan baru saya telepon, gimana? Kok telepon ngobrol dengan Bapak Kos? Iya. Kok pasti itu? Pasti, Cuk. Bapak Kos kita ini kan? Iya. Ngobrol dengan kau? Iya. Bapak Kos, nah ini. Ya elah, gak percaya. Ntar aku telepon lagi. Halo, Kusnaini? Iya. Bener kok, Cuk. Kok ngobrol dengan Bapak Kos? Iya, kan aku tanya, Kusnaini. Iya, gitu tuh. Si bentar, Bram. Bukankah kalau kau ngobrol, kau sekalian tanya ikut pisir atau tidak begitu? Malah kau suruh aku ke rumah Bapak Kos. Iya, biar ngobrolnya itu live, gak siaran tunda. Udah berdua sana. Yakin, Bram? Yakin. Tadi Bapak Kos di rumah, kan? Iya. Kira-kira sedang tidur tidak? Enggak. Kalau aku udah ngobrol di telepon gimana sih? Udah berdua. Permisi. Gak ada. Tuh. Itu siapa? Bram. Aku akan bertemu dengan Bapak Kos. Ya udah ke rumahnya Bapak Kos, malah ke kamarku, gimana sih? Oh. Bapak Kos. Permisi. Permisi. Ya? Siapa ya? Icuk, Pak. Icuk siapa? Icuk si marmata, Pak. Ini siapa ini? Pak, apa kabar, Pak? Aduh. Halo, Pak. Halo, Pak. Ini siapa ini?
siapa? Urut kelima fokus lupa. Icuk Simen Mata, Pak. Benar-benar, tak ingat-ingatnya dulu. Aku ngekos di tempat kos Bapak. Duh, aku tuh punya tempat kos, Pak. Pak, ini berapa? Satu. Ini? Dua. Itu, Bapak sedang sakit. Enggak lah, Bapak itu punya tempat kos. Terus? Penghuninya ada tiga. Ingat tidak? Oh, iya. Ya, ingat-ingatnya. Cuk. Cuk. Pick up. Oh, pick up. Oh, iya. Nah, yang orangnya kecil itu. Itu. Nah, yang ada kabar babinya. Nah, itu. Icu itu kabarnya sekarang gimana itu? Itu aku, Pak. Gimana kok sini? Makanya, Pak. Kalau Bapak punya kos-kosan itu ditengoklah sekali-kali. Loh, ini Icu, toh. Bet. Oh, iya. Ayo, masuk. Iya. Aku lagi ngerjain Vespa, Cuk. Vespa kok dimasukkan ke kamar, Pak? Iya, ini kan lagi eksperimen, Cuk. Buat touring nanti, akhir tahun. Oh, Bapak mau touring akhir tahun? Iya, Cuk. Gimana, Pak? Agak jauh sih, Cuk, ini, Cuk. Oh, pantas sekali persiapannya luar biasa. Iya. Gimana, Pak? Ke Timoho. Jauh itu, Bapak harus mempersiapkan kondisi badan, Pak. Iya, ini mesinnya aku ganti, Cuk. Oh, ini dilepas ini diganti, Pak? Ganti nih, pakai mesin listrik, Cuk. Mesin listrik? Iya, pakai baterai. Oh, ini sedang dicas. Iya. Jadi sekarang Vespanya nggak bunyi, Cuk. Coba, Pak. Nah, itu nggak bunyi, dah. Nggak ada bunyinya? Iya. Tapi ini mesin menyala, Pak. Nyala. Baterainya baterai apa, Pak? A3. Mama aku kalau diganti listrik bisa, Pak? Supaya tak bersuara begitu. Itu persiapan untuk touring juga, Pak. Tas-tas, tenda. Iya, Cuk. Tas, tenda, sleeping bag, terpal, panggung, sound system, Cuk. Ini Bapak bawa semua? Iya, Cuk. Nanti di sana ketemu teman-teman banyak sekali, Cuk. Makanya harus ada panggung. Oh, panggungnya portable. Iya. Itu akhir tahun 2012 ini, Pak? Iya, Cuk. Gimana? Kamu mau ikut, Cuk? Wah, Pak, saya tak bisa. Saya mau ada pulang mudik begitu. Tapi bukankah akhir tahun ini sering hujan, Pak? Oh, tenang aja, Cuk. Vespaku ini udah tak pasangi teratak, Cuk. Vespa memakai teratak seperti anduk. Yang penting gak kehujanan, Cuk. Dijamin. Tapi itu akhir tahun mitun, Pak. Iya, ayolah ikut sama Bapak. Nanti ketemu teman Bapak, Cuk. Siapa, Pak? Ada Shirley, ada Lintang. Itu cewek-cewek, Pak? Cewek, cantik-cantik, Cuk. Apakah mereka jomblo? Ya pasti dong, di sana kan jomblo semua, Cuk. Kamu kan tahu sendiri, Bapak kan jomblo. Bapak kos, jadi begini, Pak. Pak, apa? Iya. Tengok sini, Pak, jangan melihat Vespa. Iya, ada, Pak. Nah, jadi si Peter ya, Pak. Pak, apa kos? Iya. Tengok sini, jangan kau tengok kenalpot. Iya, ada, Pak. Si Peter ya, Pak. Bapak sedang di prospek. Prospek apa? Maksudnya MLM. Bukan. Bapak tahu kapal pesiar tidak? Tahu. MLM toh? Bukan, Pak. Kapal pesiar? Ah. Itu kan sangat-sangat mewah, Pak. Itu MLM, Cuk. Bukan. Maksud aku, kemewahan dari kapal pesiar itu Bapak tak ingin. Ah, biasa aja sih, Cuk. Menyelesaikan tahun 2012 biar sama dengan suasana di kapal yang sangat-sangat romantis begitu. Oh, asik tuh, asik. Ah. Acaranya apa aja di sana, Cuk? Banyak sekali, ada elektron. Kita bisa menyaksikan sunset dan sunrise begitu. Tapi menggunakan sunblock. Seperti bule-bule itu, Pak. Kita berjemur. Wah, telanjang dong, Cuk. Ya, ditutupi di bagian-bagian tertentu, Pak. Hidung, jidat. Supaya tak berkomedo. Masih sekali itu, Cuk. Itu kapan berangkat, Cuk? Ya, sekitaran
akhir tahun lah. Jadwalnya sudah pasti, tinggal bapak menyesuaikan jadwalnya bapak saja. Kalau perlu, Pak, Shelly dan Lintang, bapak ajak sih kalian. Supaya rame nanti kita, kan ada yang memasak itu. Emangnya kamu ikut, Cuk? Tidak, Pak. Itu acara siapa itu, Cuk? Itu acara kita-kita saja kok, Pak. Jadi kapal pesiarnya buat kita gitu? Iya, betul. Itu intern begitu. Istilahnya seperti private party. Wah, bapak boleh membawa barang-barang kesukaan bapak. Karena kita akan 7 hari ada di dalam kapal itu, Pak. Wah, asik juga itu, touring di dalam kapal. Itu dia, Pak. Kesempatan akhir tahun, Pak. Kapan lagi kita bisa merasakan akhir tahun? Tahun depan sudah tak ada akhir tahun 2012, Pak. Mantap, Cuk. Jadi, bapak nanti akan bawa Vespa ke ruang mesin. Terus ke ruang nakoda. Itu, ke balkon, balkon. Ke balkon. Di turnya semeribit. Yang berangkat siapa aja, Cuk? Wah, rame kali pun itu, Pak. Bapak tak akan pernah menduga. Wah, itu berarti benar-benar private party itu ya? The end of the year itu, Pak. Mantap, Cuk. Siapa aja, Cuk? Berarti selain bapak kos, Shelly, Lintang, itu sebentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bram. Selain Bram? Ya cuma Bram. Loh katanya rame, Cuk. Ya kan nanti bapak kos bersama teman-teman, kawan-kawan bapak kos kan akan menjadikan ramai begitu. Kan ada beberapa penumpang juga di kapal, Pak. Dan mereka pasti merayakan tahun baru. Itu ramai sekali, Pak. Aku ini harus batalin, nggak bisa, Cuk. Teman-teman Vespa ini tergantung alat-alatnya sama bapak ini. Gimana ya, Cuk, ya? Sudah pesen nasi bungkus, angkringan, nggak bisa dibatalin. Bagaimana kalau touringnya di 5 juga saja, Pak? Lah, jadi selama 1 atau 2 hari ini, bapak touring, setelah itu akhir tahun, bapak bisa di kapal pesiar itu. Nah ini kan teman-teman yang nggak bisa, mereka mau nikmatin akhir tahun. Jadi begini, Pak, bapak berangkat touring itu sekitar minggu-minggu terakhir lah, Cuk. Jadi begini, Pak, supaya kita sama-sama enak nih, Pak. Gimana usulmu? Bapak lihat sini, Pak. Vespa muru dari tadi dilihat. Kan kapal pesiar itu di Barcelona, Pak. Loh, kok jauh bener parkirnya? Soalnya yang di Wates itu penuh, Pak. Oh, jadi parkirnya di sana adanya? Betul. Nah, menurut hemat saya, Pak, bagaimana kalau bapak dan kawan-kawan bapak dengan Vespa-Vespanya, touringlah bapak ke Barcelona. Ya, 1 atau 2 hari sebelumnya, bapak nanti tiba di Barcelona, berpindah masuk ke dalam kapal pesiar itu, Pak. Ekonomis bukan? Gini aja, Cuk. Aku punya ide. Gimana kalau Icu naik Vespanya bapak, terus bapak naik pesawat ke Barcelona? Lalu aku menggantikan touring begitu? Iya. Gimana? Aku tak kenal dengan kawan-kawan bapak. Ya nanti tak kenalin dulu. Sekali lagi, Pak, aku tuh akhir tahun tuh tak bisa, Pak. Ada mudik bersama dengan kawan-kawan untuk kembali ke Batak begitu. Lah itu naik Vespa aja ke sana. Gimana? Bareng-bareng nanti kita. Atau kita iring-iringan saja, Pak. Kan kami menyewa pickup. Ah, kalau gitu kita berarti gak usah ke Barcelona atau, Cuk? Oh iya, betul-betul, Pak. Nanti bapak touringnya muter sampai ke Medan. Ya, terus nanti finishnya di Timoho. Sekiranya aku akan ngobrol dulu dengan Bram, Pak, ya. Ya, ya, sana dibicarain dulu. Baik, Pak. Salam untuk Shelly dan Lintang, Pak. Oh, ya, ya, ya. Nanti tak kasih nomor teleponnya. Oh, ya. Bapak kos? Bapak kos katanya jomblo. Iya. Lah, ibu kos?
Aku tadi dari tempat bapak kos, Bram. Nah, gimana? Mau berangkat kan dia? Bram, ada kawan bapak kos yang masih jomblo, Bram. Siapa? Namanya Shirley dan Lintang. Wah. Aku Shirley atau Lintang? Ya gimana orangnya? Ya tak tahu, Bram. Aku juga belum pernah lihat, gimana sih? Tapi katanya jomblo. Terus, kalau jomblo langsung disaut aja gitu. Emang kamu jomblo, Cuk? Butuh kan tak di Jogja. Ya tetap aja gak jomblo. Mending buat aku aja. Udah, kamu mau Butet. Tapi bapak kos tadi bilang, tak ada ibu kos, bapak kos jomblo. Kamu itu jangan suka niru-niru yang gak bener. Bapak kos itu orangnya gak bener. Udah tuh, kamu mending cari tahu siapa tuh Shirley sama Lintang. Kasih nasihat. Jangan sampai dia jatuh ke tangan bapak kos. Kan kasihan kalau dia jatuh ke tangan yang salah. Bapak kos tuh tua, gak tahu diri. Masa depannya gak jelas. Udah, mending sama Bram. Terus, jadi berangkatnya dia? Jadi begini, Bram. Bi, pokoknya udah aku print ya tiketnya nih. Ini punya kamu. Itu si Marmata. Ini punya aku. Yang ini Parwoto Sardi. Ini Darmo. Parwoto. Ini Silvi. Ini Kusnaini. Nah, ini punya Pak Kos nih. Ini punya aku. Itu Bram, tujuannya dibaca dulu, jangan sampai lupa. Jadi begini, ini kan rutenya Sapona Napoli. Iya. Nah, nanti lewat Barcelona juga, lewat Catania juga. Nanti kita bisa mampir-mampir belanja-belanja di sana. Oh. Nah, udah aku taruh sini ya. Nanti kalau kalian butuh, ini aku taruh di atas meja. Aku siap-siap dulu ya. Bram. Berangkatnya. Bukan aku harus siap-siap dari sekarang, Cuk. Belum beli baju, belum beli celana. Wah, celananya celana pendek aja. Kan buat berjemur. Kamu nanti papa, biar gak ada yang kelupaan nanti bawaan kita. Jaket, Bram. Ngapain bawa jaket? Kan baju hangat kamu aja. Untuk mudik bersama? Mudik bersama gimana? Udah deh ya, tiketnya aku tinggal ya. Aku ke mall dulu belanja. Iya. Waduh, bagaimana mungkin ini? Icuk si Marmata, Parwoto Sardi, Kusnaini, Darmo, Silvi, tiketnya sudah ada semua, tapi tak ada yang bisa berangkat semua. Wat, Parwoto, woi, cepat kesini Wat. Kose, cepat Wat. Iki lo masang bandone Silvi, Kose, di lo. Cus, Bapak Kos. Ya, ada apa tuh? Cepat kesini Pak. Ya, bentar. Eh, Cuk. Kamu tuh kenapa tuh teriak-teriak? What? Eh. Ada apa, Cuk? Bapak Kos! Ada apa? Loh, ini ngarepannya, lu. Ada apa, Cuk? Jadi begini. Eh. Ada apa? Baca nih. Loh, itu apa itu? Surat tagihan? Bukan. Ini. Eh, Cuk, kok kayak kartis? Loh, itu kan print-printan itu. Iya. Itu ya. Apa itu, Cuk? Ini adalah tiket untuk kapal pesiar. Apa? Ini tiket kapal pesiar Costa Concordia. Hah? Costa Concordia? Itu, ini adalah kapal pesiar. Oh, yang tadi kamu ceritain itu, Cuk. Betul. Ini ternyata ada nama-nama kita. Kok bisa? Kan aku gak pesen, Cuk. Ini namanya surprise, Pak. Loh, Pak? Nih. Emang kamu ada apa namanya di situ? Ada, Pak. Nih. Ini Pak Darmo Sardi, Darmo dan Silvi kok bawa ya, Wot? Nih. Loh, kok Darmo Silvi juga ada? Gak bagus, nih. Loh. Oh, oi, Cuk. Nih. Pak, loh ini dari siapa tuh ini? Dari Bram. Oh, kebal-kebal di itu. Si Bram sendiri sekarang kemana? Sedang packing, Pak. Sedang memilih celana pendek, memilih baju, begitu. Jadi, sekitar 2 hari lagi akan berangkat, begitu. Lebih baik mungkin Bapak Kos dan Pak Roto bersiap-siap dulu. Aku kan sudah bilang, Cuk. Aku tuh nggak bisa ikut. Aku juga, Cuk. Ada acara touring. Apalagi aku. Ada gayam ternak. Siap, teman-teman. Barcelona, Spanyol. Wah, iya. Gimana nih? Kan nyetak enak sama Bram.
Aduh. Gimana ya, tadi kan aku udah bilang gak bisa, Cuk. Ya tapi kan sudah dibelikan, Pak. Lah kamu gimana, Cuk? Tak belikan juga. Aku ada mudik bersama. Lagian, Bram tadi bilang tak ikut pun tak apa. Loh, halo kak, kamu tega, Cuk. Sama Bram gak ditemeni. Kamu tuh temennya udah berapa tahun? Parwoto juga. Apa-apa dibayarin. Cuma nemenin ke Barcelona aja kok gak mau. Kalian ini gimana tuh? Iya, sebagai Pak. Teman, gak satu persatuan. Iya, Parwoto. Oh ya, ada teman kayak gitu tuh udah baik tiap hari, ngasih makan tiap hari, bayari kuliah. Iya, Pak. Gak mau nemenin. Iya. Gimana tuh? Pak kos gimana, kok gak nemenin? Sudah dikasih uang kos, dibayarin tiap bulan, udah ikut nemenin juga, malah ngurusi Vespa, touring. Modifikasi Vespa itu yang bayari siapa, kalau bukan dari duitnya Bram juga? Ibunya. Apa dong, wae jenenge? Aku tuh ada gaya yang ternas. Hei, tuh lihat, Silvi udah nyobain pakai Bandu. Darmo sudah siap-siap pakai training. Besok tuh acaranya ada outbound. Jadi ku lebih mementingkan outbound daripada persahabatan, Wo. Darmo dan Silvi selama ini sekolah di PAUD. Les piano, les berenang, balet. Belum lagi Darmo ikut les berkuda. Itu biayanya dari Bram, Wo. Bram, B-R-M-A. Bram B-R-A-M. Tuh, Wot. Bapakku saja sampai mengingatkan. Kamu tak malu, Wot. Iya, Par. Gimana sih, Par, kamu, Par? Apa arti Bram dalam hidup kau, Wot? Nah, itu. Yang memilihkan Kroto, Bram. Yang menjamin kelangsungan hidup kalian bertiga, Bram. Bram mau pergi ke Barcelona, kok tak minimal nih, Wot? Wot, gak kali, Par, Wot. Iya, nih, Par, Wot, nih. Bagaimana kalau pada waktu kita kucilkan, Pak? Loh, aku tuh tahu. Cuma acara Gayam Ternas ini sudah direncanakan 1 tahun yang lalu, Cuk. Darma sama Silvi juga sudah niat banget untuk ikut lomba-lomba. Ada triathlon, ada voli pantai, renang. Belum Darmo itu masuk sidit A, selancar angin. Itu prestasi semua. Nah, nanti kalau nggak jadi ikut, nama PAUD tempat Darmo sama Silvi sekolah jadi jelek toh, nek kalah. Terus aku piye, ini beban mental loh ini. Aku ini mudeng Bram sahabatku. Bram yang memberikan nafkah lahir dan batin buat aku, Darmo sama Silvi. Ini ya piye, kahanan ya gitu. Aku gak mungkin ninggal. Bapakku sudah pasti. Ya udah pasti toh, Cuk. Nah sekarang kamu, Cuk. Kamu cuma pulang ke Medan. Pulang ke Medan kan gak harus akhir tahun. Sekarang pulang dulu. Habis itu nemenin Bram. Kan bisa, iya gak, Par? Oh, lah aku ini ya podo wae. Sing nukok ke pelet pikemu sopo? Bram. Ganti stiker mobilmu sama? Bram. Asing bayari kue gorengan aben sore. Bram, maksud aku tahu Bram itu adalah sahabat kita. Tapi, you know, teman-temanku akan pulang bersama ke Medan. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. 2 hari yang lalu kami berimbu. Oh, terciptalah ide ini. Aku sebenarnya pingin juga ke kapal pesiar. Tapi, hidup memang harus memilih. Ya itu kayak gitu-itu, Cuk. Yang tak rasain. Aku tuh didik Bram itu ya dari kecil, Cuk. Bayangin, dari kecil seperti anakku sendiri. Di hari-hari pentingnya harus dia butuh teman. Tapi ini kan aku juga, teman-temanku juga sudah lama. Sudah beberapa hari yang lalu merencanakan ini, Cuk. Tapi memang harus memilih, Cuk. Par. Iya, Pak. Ya, momentum ini kan kita mungkin tahun depan udah beda lagi, Cuk, sama teman-teman. Tapi kalau sama si Bram, sama kita-kita, mungkin nggak harus akhir tahun, bisa. Yang penting kalian tetap jaga persahabatan ini. Ya,
Raja Parjo. Iya pak, iya pak. Kalau nggak bisa ikut, ngomonglah baik-baik sama Bram. Mumpung masih ada waktu, Bram belum naik pesawat. Wah, belian berat pak. Jadi aku bisa pulang ke Medan. Medan, I'm coming. Seger banget nih udaranya. Damai, tentram. Gak hujan pula. Wah, mataharinya terik tapi gak panas. Bentar lagi nyampe pelabuhan Barcelona. Wah, belanja apa ya di sana ya? Pasti anak-anak itu butuh oleh-oleh. Pasti pengen apa ya? Ijo paling kan dibeliin gorengan khas Barcelona. Wotok. Oh, beliin ini aja Kroto Barcelona. Ada rumah Mas Silvi. Beliin kos-kos Bali aja deh. Kroto kos apa ya? Oh, ini aja, jaket-jaket otomotif sama tank top Vespa. Wah, masih ada ya? Ada lah pasti. Habis ini ngapain ya? Sarapan, nunggu berlabuh, berjemur. Kalau di Jogja kan berjemur gosok. Nah, di sini kan enggak. Ntar coba berjemur pakai celana dalam doang, biar mirip yang lain. Biar gak ketahuan kalau turis. Tapi kok yang lain badannya gede-gede ya? Ntar dikira papan penggilesan. Ntar kalau tau-tau ada ibu-ibu datang bawa cucian kotor gimana? Kan mau malah yang pede-pede. Duduk-duduk di sini dulu. Menikmati kesendirian. Siapa bilang liburan sendirian gak seru? Tetap seru aja. Malah gak ada yang protes-protes. Gak ada yang teriak-teriak. Gak ada yang mintain duit. Gak ada suara ayam. Apalagi bau ayam. Di sini segar udaranya. Sebarkan ke 10 temanmu dan nanti akan ada kabar baik. Alah, mama nih
malah broadcast misit. Percaya-percaya aja. Dah, sekarang DB dimatikan biar bisa tenang liburannya. iPhone dimatikan, laptop dimatikan, PC matiin juga, microwave dimatikan, TV matikan, dah tenang. Sekarang berjumpa dulu aja, menikmati suasana kapal yang mewah ini dan juga menikmati suara-suara burung camar. Burung camar tinggi merai bersautan di balik awan, kau bidadari turun dari surga di hadapanku. Kos-kosan, kuliah, cewek, mantan, masa lalu, PHP, tugas kampus, motor, dosen yang cinlok. Excuse me, do you know the number of the room? This? Look, Bram? Ngapain di sini? Bram? Loh, Pak Ros? Iya. Ini Pak Ros juga. Ini pada ngapain di sini sih? Kebetulan sekali berarti. Kebetulan iya. Katanya nggak ikut. Ini kok masih bawa barang-barang banyak banget. Ini, kami sudah mencari kamar kami, Bram. Iya, Bram. Kamarnya di mana ini? Dari tadi kapalnya berangkat, dari kemarin kalian di mana? Kan ya, kami nyari-nyari ikut. Kamar terus. Iya, Bram. Kami ikut, Bram. Kan kau tinggalkan tiket-tiket untuk kami. Kami tidur di lorong-lorong, Bram. Loh, kenapa gak tidur di kamar kalian? Kan gak ketemu, Bram. Kan bisa nanya, Pak Kos. Bram, radung bahasanya londo kabeh. Ya kan ngomong pakai bahasa Inggris. Hah? Samsoyo kui. Kamarnya kau di mana, Bram? Aku di 529. Kalau kamar kami, ini... Tiketnya mana tiketnya? Nih. Ada banyak sekali angka di sini. Ini yang mana nih? Ini kan ada room number. Nih, punya Parwoto nih 521. Terus punya Pakos 523. Kalau punya Oka 529. Nah, ini punya Ico nih, lihat. Oh, kamar 124. Loh, kok jauh? Itu lantai paling bawah. Bulat kali. Orang dapatnya itu. Aku di ujung sana, Bram, berarti. Iya, kamu masuk dulu. Terus? Ya nanti cari, kan ada tulisannya. Waduh, aku dewe? Ya kan aku pesenin kamar satu-satu. Pak Kos juga sendirian. Ajuk bingung nih, ditakoni wong. Ditakoni wong gimana? Itu, yang pakai baju itu, putih-putih itu. Hah? Nanti kalau nanya gimana? Ya tinggal dijawab. Loh, akunya yang nanya. Kamu mau nanya apa? Kamarku di mana? Kan ada di pintu kamar tuh ada angkanya, Pak. Oh, lah ngonong. Tapi bagaimana kalau kita istirahat di sini dulu saja, teman-teman? Ya nggak apa-apa sih. Tutup barangnya taruh sini. Biar nggak ganggu orang lewat. Cuk. Ditaruh di kamar, Cuk. Capek, Pak. Kan nggak ada orang nanti. Gimana panggil, mengganggu? Nanti panggil porter aja, suruh bawain ke kamar tasnya. Oh, iya. Tapi... Oh, caranya gini, Cuk. Nanti porternya itu nanti kan dipanggil Bram. Iya. Terus kita ngikutin porternya itu. Nah, gitu aja. Oh, iya. Ini masing-masing pegang duit nih buat bayar porter nih. Ah, mau bayar? Bayar lagi. Ya enggak ngetip. Oh. Di hotel ya. Biar duduk sini dulu, Pak. Iya. Belum kok memang kayak cerna dalam doang. Kan berjemur. Bram, di sini airnya air tawar toh? Yang di mana? Di kapalnya? Iya. Oh, enggak air laut toh? Enggak, kenapa emang? Pliket ya, Bram? Yaudah nanti mandi. Yaudah ya, airnya buat mandi itu air tawar toh? Air tawar. Cuk, jangan lepas celana, cuk. Banyak orang, cuk. Malu-maluin aja, cuk. Supaya berjemur, Pak. Ya, tapi bukan celananya yang dilepas. Cuk, celananya tetap dipakai. Yang dicopot kaosnya aja gimana sih? Oh, kebalik itu. Halo Mister. Cuk, gak usah sok kenal. Nanti diajak ngomong gak bisa kamu, Cuk.
Kok pada gak jadi liburan sendiri-sendiri sih? Bagus gak jadi touring? Paroto gak jadi ikut gayam ternas? Kamu juga gak jadi balik ke Medan, Cuk? Kalau aku sih, si pintunya jadi. Tapi ternyata, pickupnya itu sedang dipakai, Bram. Duh, dipakai siapa? Dipakai sama Bang Togar. Buat apa? Buat garat sale, Bram. Oh, ngangkut barang-barang? Itu barang-barang untuk dijual begitu. Nah, kemarin terus ada teman lagi. Motorku kan tak ganti mesinnya, Bram. Terus malah buat pameran. Jadi nggak jadi touring? Nggak jadi aku. Kamu, Bang? Nggak jadi aja, Bram. Loh, kenapa? Ya, habisnya dikata-katain nama Pak Kos. Ya kan aku jadinya beberapa hari mikir. Ya, jadi terharu gitu, Bram. Enaklah sama kamu. Kamu udah ngasih semuanya ke aku. Maksud aku cuman dimintain waktu buat nemenin kamu aja nggak bisa. Ya udah, jadi terpaksa nih. Itu akhirnya itu rembukan sama Dano, sama Silvi juga. Gimana ini enaknya? Ya meskipun acara itu acara tahunan, udahlah. Mungkin ini sekali seumur hidup kita naik kapal pesiar. Kok kamu nggak mabuk? Nah ini udelku sudah tak template imbako biar nggak mabuk. Wah, menyenangkan ya. Ayo kita berkumpul di sini. Iya, kita beri pelukan teman-teman. Ah, gak mau. Mandi dulu, Cuk. Ya, mandi, Cuk. Ah, Pak Kos juga, Pak. Mandi dulu. Pak Loto juga. Nanti kita kumpul di sini lagi. Kita harapan pagi bareng. Ya. Ini Cuk, mandinya jangan lama-lama loh, Cuk. Oh, tidak. Sarapannya berarti makanan seafood begitu. Ada, kamu tinggal pesan. Wah. Habis mandi acaranya? Makan. Terus? Habis itu? Foto-foto. Oh, foto-foto ya? Iya, foto-foto, Pak. Bram. Apa? Ini kamar mandinya kayak yang di hotel kemarin, enggak? Ya, mirip-mirip lah. Terus aku ngomong pinjam ciduknya gimana? Kok pakai helm saja, Wud? Gak usah pakai gayung, Par. Makanya, Par, sering-sering ikut Bram. Kalau nginep di hotel, jadinya udah biasa. Setelah ini, kita mandi, lalu kita sarapan bersama, menikmati angin laut. Wah, si Belibuk Marley. Nanti kita sore foto-foto di sunset ya. Ya, Pak, setuju, Pak. Wah, asik sekali. Serius sekali itu. Nanti ada burung camar juga, Bram? Ada dong, nah itu. Wah, burung camar! Ada rumba-rumba, Cuk. Mana? Itu, di depan itu. Oh, iya.